Lalu pada waktu itu saya telah mengungkapkan suatu istilah bahawasanya konektiviti dan juga akses kepada perkhidmatan jalur lebar bukan lagi merupakan suatu keistimewaan ataupun suatu yang boleh dianggap sebagai luxury. Ia sudah boleh dianggap sebagai hak asasi manusia. Perkara yang paling asas bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang biasa. Kalau dulu, apa yang diistilahkan sebagai keperluan asas itu barangkali rumah, tempat berteduh, ataupun juga pakaian dan mungkin makanan yang asas. Tetapi selain daripada tiga perkara ini, kita dapati kehidupan kita tidak sempurna tanpa kita mempunyai akses kepada perkhidmatan jalur lebar serta kemudahan-kemudahan untuk kita turut menguasai dunia digital pada masa ini. Lalu saya terangkan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kementerian akan berusaha mencari jalan bagaimana perkara ini boleh kita lakukan supaya siswa-siswi terbanyak secara umum. Walaupun saya faham di universiti ada keperluan yang spesifik dengan yang memerlukan kepada peranti grade yang lebih tinggi. Mungkin pelajar-pelajar multimedia, pelajar-pelajar kejuruteraan, pelajar-pelajar fakulti alam bina, seni bina misalnya, yang perlu menggunakan computer aided design facilities misalnya. Itu keperluan yang lebih spesifik. Saya nak menegaskan ini sebab ada polemik di luar ni. Ya, jadi saya ambil kesempatan kerana ini hari yang pertama kita bercakap secara lebih menyeluruh tentang program peranti siswa. Saya nak ceritakan dulu dari segi kerajaan, ya, dari segi komitmen kerajaan, komitmen Perdana Menteri. Ini bukan soal publicity, ini bukan soal nak cari orang kata populariti dalam social media. Ini soal kebertanggungjawaban sebuah kerajaan. Banyak orang sebelum jadi kerajaan mengambil pendekatan simplistik. Kemudian bila mereka menjadi kerajaan, mereka berdepan dengan realiti. Dan akhirnya mereka tidak dapat nak melaksanakan sesuatu yang cuba dihidangkan dalam bentuk yang paling ideal. Yang berbeda dengan suasana praktikaliti yang harus kita terima hakikatnya. Jadi dalam soal peranti ini, kita ada option. Sebelum daripada ini ada bantuan-bantuan dibenarkan, wakil rakyat dibenarkan menggunakan peruntukan wakil rakyat. Beri bantuan laptop kepada pelajar-pelajar miskin. Tapi itu ad hoc. Ya, pemimpin masyarakat, menteri, badan-badan NGO memang pun dah ada bantuan. Tadi kita dengar bagaimana Yang Berhormat Menteri kita kata 20,000 unit laptop di bawah pelbagai program yang telah diinisiatifkan oleh kementerian. Sebelum pada ini kita dengar Yayasan Hasanah roll out lebih kurang berapa? 150,000 unit kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah seluruh negara. Bantuan itu sentiasa ada. Negara kita ini negara berkebajikan. Tidak banyak negara yang memberikan perhatian kepada segala aspek kehidupan rakyat sehingga negara menanggung dan menampung dana subsidi dalam berbagai-bagai bentuk. Run into billions. Itu kaedah negara kita. Negara kita tidak percaya kepada hukum survival of the fittest. Ya? Yang mampu-mampulah yang lain uruskanlah sendiri. Tidak begitu. Falsafah pengurusan negara sejak daripada dulu sangat berteraskan kepada negara berkebajikan. Jadi dalam spirit yang sama, kita cuba mencari jalan yang terbaik, yang praktikal, yang boleh kita laksanakan bila kita nak memperkenalkan program peranti siswa. Kita ada pilihan. Kita boleh bagi laptop yang kalau nak bagi pada ramai dengan jumlah dana yang terhad, namanya laptop tapi kapasitinya rendah. Kita juga ada option nak beri peranti tapi peranti yang berkualiti tinggi. Kita bagi peranti, kita boleh bagi pada jumlah pelajar yang lebih ramai menyeluruh. Atau kita bagi yang mahal-mahal, kapasiti
kita boleh bagi pada hanya satu bilangan yang kecil. Ini semua difikirkan, dikaji. Begitu juga soal, ada orang kata, kenapa tak bagi terus? Betul. Yang bagi terus ini antara yang paling mudah sekali. Call for tender, dapat barang, panggil student, bagi, selesai. Touch and go. Tapi sebagai kita yang mentadbirkan amanah rakyat, kita terfikirkan. Ratusan juta yang kita nak dibelanjakan ini, kalau kita bagi dengan mudah-mudah begitu saja, kita dah boleh agak dah. Yang tak perlu pun akan ambil. Sedangkan hakikat kita nak beri pada yang mana perlu. Ramai pelajar B40 yang telah pun ada laptop yang mungkin lebih baik daripada apa yang kita nak berikan ini. Tak payah minta lah yang ini. Tapi kalau dia tahu hak dia dan percuma, yang dah ada pun, minta juga. Kemudian ambil, bagi pada orang lain. Ambil, jual. Dan ini realiti yang kita tahu. Boleh berlaku. Ya. Begitu juga, kalau kita beri saja, begitu, katalah lepas pakai setahun, perantinya rosak. Ataupun hilang. Ataupun rumahnya tergelam di banjir. Adakah dia mengulangi, akan menghadapi masalah yang sama, tidak ada peranti. Jadi ini semua kita fikirkan. Dan berdasarkan kepada itulah satu kaedah pelaksanaan program peranti siswa yang sebenarnya telah dipikirkan dengan cukup mendalam dengan konsultasi sepenuhnya dan dibimbing oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga agensi-agensi lain termasuk MAMPU melalui beberapa jawatan kuasa teknikal dan jawatan kuasa pemandu ICT yang telah tersedia ada dalam kerajaan, bukan hanya dikendalikan oleh KECOM sahaja, multi-agensi. Bincang sehingga kita mengeluarkan satu konsep guna pakai. Selama mana mereka berada di universiti, kita ingin memastikan bukan unit yang diberikan itu saja. Kalau rosak, segera ada gantiannya. Kalau hilang, kalau ada bencana, mereka akan memperolehi unit-unit yang lain. Yang pentingnya pembelajaran mereka tidak terganggu kerana ketiadaan peranti semasa mereka sedang belajar. Saya beritahu pada KSU saya kata, kalau kita nak beli peranti, perolehannya very simple. Ya? Cuma nak pilih peranti jenis apa saja. Tetapi selepas ini, kementerian perlu terus memberikan kerjasama kepada KPT untuk mengendalikan program ini. Dia bukan projek. Kalau projek, one off. Tapi ini program. Bila dikatakan program, ada kerja kita selepas ini. Selepas kita roll out, PM akan mula lancarkan pada bulan Jun, ada kerja yang kita kena buat selepas itu. Untuk memberikan perhatian kepada pelajar yang mendapat peranti, kalau peranti dia rosak, kalau peranti dia hilang, dan sebagainya. Dan ini ada suatu cabaran dan juga satu tugas tambahan kepada KECOM. Dan dengan itu kita mewujudkan satu unit yang khusus di kementerian untuk mengendalikan sebaik mungkin program mengadakan, menyediakan peranti siswa untuk semua ananda-ananda siswa-siswi di seluruh negara. Semalam dalam mesyuarat jemaah menteri berbangkit lagi, takkanlah kita nak bagi hanya kepada institusi di bawah KPT saja. Jadi Kementerian Pendidikan pula bertanya macam mana dengan institusi seperti IPG, Institut-Institut Pendidikan Guru, adakah tidak dimasukkan? Dan sebab itu saya katakan ini sebagai program, kita boleh semak, kita boleh kaji, bergantung kepada peruntukan yang ada nanti setelah kita buka besok untuk permohonan, mungkin akan ada ruang lebih luas, lebih fleksibel untuk kita memperluaskan konsep ataupun program peranti siswa kepada beberapa institusi selain daripada institusi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Malah saya merasakan berdasarkan pada feedback awal yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan, pelajar-pelajar di IPG boleh
dimasukkan di dalam program prasiswa. Kita ada capacity untuk memperluaskan apa itu pengedaran prasiswa juga kepada guru-guru di bawah, bukan guru ya, kepada yang sedang menjalani latihan di bawah Institut Pendidikan Guru di bawah Kementerian Pendidikan. Malah saya berani menyebut pada hari ini, saya sedang memikirkan, saya akan lihat nanti daripada jumlah unit yang ada, jumlah permohonan sebenar nanti, satu kategori yang tertentu, iaitu di kalangan siswa-siswi yang miskin tetapi berada di fakulti-fakulti yang sememangnya memerlukan higher grades, laptop facilities. Saya nanti nak minta dengan Dato' Sri Dr. Nuraini memberi feedback pada saya agaknya berapa bilangannya. Ya? Yang mungkin mereka ini tak perlu ambil peranti ini. Saya tak tahu berapa jumlah pelajar-pelajar daripada fakulti seni bina. Ada juga mahasiswa-mahasiswi dalam fakulti apa lagi yang memerlukan, sebenarnya memerlukan yang kualiti lebih tinggi. Kita akan buat kajian. Kerana saya, macam saya kata tadi, ini bukan one-off program, tapi satu program yang macam seolah tahun pertama ni macam satu percubaan. Dan kita akan lihat bagaimana. Yang penting, kita ingin menyediakan fasiliti kepada pelajar-pelajar siswa-siswi yang tidak mampu agar tidak terwujud situasi di mana accessibility kepada peranti yang sesuai menjadi satu masalah kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan. Jadi nasihat saya, kalau pelajar golongan B40, kalau dah ada laptop pada masa ini, tak perlu apply, tak perlu ambil. Ya. Ataupun pelajar-pelajar yang tak masuk dalam golongan B40, tapi berkemungkinan ada juga yang perlu. Di peringkat rayuan, kita akan beri perhatian. Kalau yang bawa Menteri KPT kata, kategori itu patut kita beri perhatian, misalnya, dia bukan B40, rumah terbakar. Dia bukan B40, tenggelam banjir. Dia bukan B40, tiba-tiba jadi B40. Dalam data kita tidak B40, ramai. Yang dalam data tidak B40, tapi tiba-tiba mak ayahnya hilang pekerjaan, atau ayahnya meninggal, tiba-tiba dia dijaga oleh ibunya yang dulu bukan keluarga B40, tapi ibunya menjadi ibu tunggal kerana ayah meninggal. Ini realiti dalam kehidupan. Masih, konsep kita ni ialah menyediakan kemudahan kepada pelajar-pelajar, tidak perlu terlalu rigid dan tidak juga boleh diambil pendekatan terlalu simplistik. Jadi apa jaminan yang nak saya katakan ialah yang penting kerajaan, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah memberikan lampu hijau minta kita mengadakan program kecaknaan agar semua pelajar-pelajar keluarga Malaysia jangan tak ada peranti semata-mata kerana anda ataupun keluarga ibu bapa anda tidak mampu. Kerajaan akan tetap memberikan perhatian kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan. Itu spiritnya. Jadi tidak perlu berpolemik tentang kaedah, cara. Tidak akan ada satu pendekatan yang perfect yang akan dapat memberikan kepuasan kepada semua. Tetapi KECOM akan memastikan program prasiswa ini yang akan berjalan secara berperingkat, dipandu arah oleh KPT terutamanya dan khususnya oleh Yang Berhormat Menteri KPT sendiri. Kita akan ambil pendekatan yang agak terbuka dan agak fleksibel bagi memastikan program ini benar-benar bermanfaat kepada siswa-siswi di seluruh negara. Jadi tuan-tuan sekalian, pada hari ini cuma satu soft launching memperkenalkan logo program. Bila ada logo program, artinya dia bukan lagi one off. Dia akan diurus tarbih oleh kementerian secara berterusan. Akan ada modifikasi, kumpulan sasar dan penerimanya juga akan dikaji daripada satu masa ke semasa. Dan ruang-ruang penambahbaikan itu akan kita manfaatkan sepenuhnya. Dan yang keduanya juga pada hari ini, kita melancarkan portal yang mana besok mulai jam 8 pagi pelajar-pelajar, siswa-siswi yang daripada golongan B40
terutama sekali yang masih belum mempunyai peranti, boleh mula membuat permohonan secara online, secara mudah, dan kita akan pantau dalam masa 30 hari pertama untuk menentukan berapa unitkah sebenarnya yang benar-benar diperlukan oleh pelajar untuk kita laksanakan roll out pertama seawal bulan Jun yang akan datang ini. Selepas itu, kita akan lihat lagi kepada permohonan-permohonan yang bersifat rayuan ataupun yang perlu kita tengok special cases dan sebagainya, maka kita ada lagi roll out yang kedua kira-kira 60 hari selepas roll out yang pertama. Kenapa ada gap 60 hari? Kerana sistem perolehan tidak mungkin sejumlah besar peranti dapat kita bawa sekaligus kerana bekalan daripada manufacturer itu ada keterbatasannya. Kita tak nak berjanji tiba-tiba tak dapat sampai semuanya sekaligus. Jadi maklumlah sekarang ni akan timbul pula macam-macam tanggapan dan sebagainya. Saya ingin memastikan program ini dapat berjalan dengan sebaik mungkin dan kita akan tentukan, dan kita sangat bergantung sebenarnya kepada kerjasama di pentadbir-pentadbir universiti. Ada lagi beberapa perkara yang kita perlu duduk, terutamanya bagaimanakah kita nak mengendalikan pasca roll out bagi memastikan dia berjalan dengan baik dan sebagainya. Dan kita juga berada di fasa akhir memilih pembekal-pembekal, kerana pembekal ini juga perlu ada satu perjanjian tentang komitmen dan peranan mereka selepas mereka membuat delivery, terutama sekali dalam segi memberikan perkhidmatan-perkhidmatan selanjutnya yang berjalan seiring dengan program yang kita jalankan ini. Cuma bila ada posting kata ini, sekali lagi ini nak bagi peranti IOM lah ni, ataupun peranti cap ayam lah ni. Ha, saya tak tahu sebab saya tak campur urusan tender, KSU tahu. Sampai hari ini pun kalau tanya saya tak tahu siapa yang diperakukan. KSU mungkin tahu, saya tak tahu. Ya, saya belum tahu sampai sekarang. Yang setahu saya, perkara itu berada di MOF sekarang dan MOF akan buat pilihan. Cuma saya memberi guiding principle kepada KSU. Bahawasanya, saya tak nak peranti cap ayam. Saya tak nak peranti yang murah. Saya nak peranti yang terbaik yang berada dalam pasaran untuk diberikan kepada pelajar. Dan terutama datang peranti cap bunga ros ke, peranti cap tereng ke, atau peranti cap apa-apa yang dibuat secara OEM. Tidak. Saya nak apa yang ada dalam pasaran. Yang rakyat tahu, yang rakyat tengok ada established brand, premium brand in fact, yang saya sebut kepada KSU. Ya? Jadi cakap-cakap tentang apa tu kemungkinan apa tu beri peranti yang apa tu cekai-cekai, apa bahasa yang guna sekarang, atau peranti yang biasa-biasa ni, tidak. Ya? Peranti dalam kategori yang premium quality yang berada dalam pasaran dengan kapasiti dan kebolehgunaan yang sesuai bagi keperluan pelajar. Lalu kalau biasa peranti beli tablet, hanya mungkin tablet saja, kita ada tablet bersama dengan apa tu keyboard, stylus yang memang tak ada di kedai dalam pasaran. Maknanya premium plus-plus, bukan cak ayam undur ke belakang peranti yang harga RM300, ke RM500, ke RM700, ke RM800. Tidak. Ini peranti yang kalau duit tak ada duit four figure memang tak boleh beli. So ini jaminan saya, walaupun kena belum putuskan. Sebab garis-garis panduan tu saya dah beritahu dah pada KSU. Jadi saya tak nak tahu siapa syarikat bekal tu, pergilah yang nak buat untung ke apa semua. Tapi tak boleh nak buat untung jadi lintah rakyat, kerana berniaga bekal nak untung, kemudiannya rakyat yang akhirnya susah. Kemudian the whole program gagal, akhirnya saya lah kena dera di parlimen dan kena menjawab. Ya, akhirnya kena jawab menteri. Ya, ni adik-adik yang nak jadi wakil rakyat ni. Ha, nampak je mudah. Kata saya lebih baik jadi penyanyi, semua orang suka. Ya. Penyanyi, kalau penyanyi tak sedap, paling kuat dia tak dengar, dia tak beli dia punya kaset ataupun dia punya video. Ya. Tak ada kaset dah sama sekarang ni. Ya. Ya, tapi kalau orang politik ni, belum tentu lagi. Kalau ramai suka pun, sekali ramai suka, datang pusingan silap sikit, ramai tak suka. Ha. Ayanda ni masuk pilihan raya 8 kali, 3 kali kalah, 5 kali menang.
Maknanya masa menang waktu ramai orang suka. Lah kadang ramai orang suka juga, ramai orang benci. Jadi kita bila buat kerja, kita pun sentiasa kena ingat-ingat. Memang kita nak buat benda yang terbaik. Anak-anak semua siswa-siswi bernasib baik. Ada Datuk Seri Dr. Nuraini dah jadi macam ibu kepada anda sekalian. Dalam kabinet tak habis-habis dia cakap. Macam-macam. Nak food coupon lah, nak duit tambah lah, nak bas hantar balik ke kampung lah. Dia kebetulan duduk sebelah saya. Dihadang oleh cermin tu aja. Saya ni jenis dia tak cakap mana lah orang tua. Tak kalau cakap banyak sangat kan. Tapi Menteri KPT ni, daripada soal makan studentnya, soal asramanya, soal sewa rumahnya, ya, soal dia nak mengurangkan fee dia. Ya. Malu lah orang perempuan ni, dia berani minta. Tak selesai dalam musyarat, dia bisik pula KPM. Lepas musyarat, dia pergi lagi bisik KPM. Akhirnya, saya tengok apa yang Datuk Seri Nuraini nak, semua dapat. Tapi takkanlah semua kita nak cerita di luar. Ya, tak payahlah kita bercerita. Yang pentingnya kerja kita jalan. Yang pentingnya kerajaan kita terus mengambil berat. Semalam bincang nak subsidi pula telur dengan ayam. Tak ada negara dalam dunia ni bersubsidi telur dan ayam. Dah beras subsidi, minyak kereta kita subsidi, apa lagi gandum subsidi, gula kita subsidi, berpuluh barang subsidi. Ya. Yang terbaru pula kerana harga ayam naik, tak siapa yang punya kerja menaikkan harga ayam. Dan sekarang kabinet bukan bincang soal Amerika Syarikat dalam kabinet. Bincang telur, bincang ayam. Ya? Tapi itulah realiti kita menguruskan dan mentadbirkan negara kita ini. Tapi kita bersyukur kita ada seorang Perdana Menteri yang sangat cakna dan sangat mengambil berat. Dan kami semua sentiasa diarah untuk melihat kepada masalah-masalah. Walaupun dianggap masalah kecil dalam masyarakat, tetapi memberikan perhatian bersesuaian dengan konsep Malaysia Prihatin, bersesuaian dengan konsep keluarga Malaysia, satu keluarga, cubit paha kiri, paha kanan mesti terasa. Yang berat, biarlah sama-sama kita pikul macam waktu kita kena PKP dulu. Tapi berkat yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, sekarang ini Alhamdulillah kita antara negara yang terbaik dalam pengurusan COVID dan rakyat sudah dapat kembali. Ini kemenangan, semua kemenangan bersama. Jadi saya fikir rakyat perlulah mengambil sikap dan budaya yang positif untuk sama-sama memainkan peranan menjayakan apa jua yang nak kita jalankan, kerana akhirnya kitalah negara kita ini baik kita buat, maka kitalah yang sama-sama menerima kebaikan ini. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada terutama sekali tuan rumah ya Universiti apa tu Multimedia atau Multimedia University. Lepas ni Prof apa ni Presiden ada nyanyi kan? Ya. Yeah. Nyanyi kan ada video. You buat video. Saya difahamkan ada satu persembahan daripada MMU di akhir program. Dia tak beritahu persembahan apa. Saya dah agak-agak ini mesti apa ni apa tu Prof Mazlihan nak nyanyi katanya. Dulu waktu nak convocation saya jadi Pro Chancellor Uni KL waktu itu. Saya dulu kan tengok kalau convocation ni waktu saya konvo di UTM, konvo di Sofia University Jepun, saya konvo di London University masa saya buat Masters of Science. Suasana konvo tu very serious. Convocation very serious. Dia tengok Prof Mazlihan organize konvo. Saya tak tahu kat sini dia amalkan ke tidak. Bila dia tengok kita ni letih menyampaikan scroll je, tiba-tiba ada penyanyi naik menyanyi atas stage. Saya tak tahu lah, sekarang MMU pun ada penyanyi juga ke masa kombo. Saya tak ada lah, bajet tak lulus ke. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih dan khusus kepada Multimedia University, kerana universiti ini amat sinonim sekali dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang melahirkan para teknologis dalam bidang multimedia. Maka saya ucapkan selamat maju jaya kepada Universiti Multimedia di bawah pimpinan Prof. Datuk Seri Mazlihan serta semua warga MMU yang menjadi pahlawan. Saya juga merakamkan ucapan penghargaan terima kasih yang amat tinggi kepada Datuk Seri Dr. Nuraini, Menteri Pengajian Tinggi, dan sudah tentulah kepada Datuk Seri
Razak sebagai KSU yang telah memberikan banyak kerjasama bagi membolehkan kita sampai di mana kita berada pada hari ini dan membolehkan kita memulakan dan kita melancarkan program peranti siswa. Saya akan memberikan detail tentang perkara ini insyaAllah hari Isnin depan dalam satu wawancara, termasuklah spesifikasi teknikal secara terperinci, brand apa yang telah dipilih. Kalau saya dapat maklumat on time daripada MOF supaya tidak ada lagi sebarang keraguan dan pelajar-pelajar dapat membuat permohonan dengan tidak ada lagi rasa kesangsian tentang apa yang mereka nak minta. Sebab mereka nak minta, mereka nak tahu juga. Kalau brand cat tege itu sama dengan budu saja. Tapi kalau brandnya Samsung ataupun brandnya Apple tentulah tidak lah. Boleh saya jelaskan itu memang tidak lah ya. Jadi mungkin akan memudahkan lagi mereka-mereka yang nak apa ni membuat permohonan nanti. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua, terima kasih juga pada KSU saya dan juga TKSU dan juga pegawai-pegawai yang telah terlibat di pelbagai peringkat. Saya ucapkan penghargaan, terima kasih semuanya. Selamat berpuasa, mudah-mudahan anda semua berada dalam kerahmatan dan juga dalam kesejahteraan. Jazakallahu khairan katsiran. Dengan lafaz yang mulia bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan hari ini soft launching ataupun pra-pelancaran dan memulakan sistem permohonan secara online dan melancarkan juga logo peranti siswa keluarga Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.